الله أكبر وقناة الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. أما بعد، إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم وجميع أبائه وأمه والمرسلين والملائكة القربين والكروبين والشهداء والصالحين عالق لنا الخلق في الأرواح بن آدم ومن الأحوى ومدر سبيل أدادنا وموالينا وعن مدر البقرين وعن علي الأرواح البقرين والصحابة والقرب والنبيين نبيين لهم يسعد الدين يقول لله وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ أبي حميد محمد محمد يعقوب إلينا وإلى حضرة الشيخ أصبح ابن زير مصطفى من الدسين الشيخ عبد الحسين أصبح الدسين الشيخ عبد الحسين أحيى الحليمي أهل الدين القديم ولقينا لهم يقول لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية الاستنجاء. Jelasakan pertigle cewek cawi. Sumaya stanji monggo kari-kari cawi sapa wong limak ada tinggi anggung panggonan lungguh alat untuk duduk di bokong salah di salah satu ajarin lawan telu piro-piro watu fa'in angko dengan tiga namun bersiapkan sapa wong biya kelawan telung watu apa mongko cukup ya wis anggo watu telu cukup wa illa lamun ora cukup ora iso bersih sesama la mongko gunakan sapa wong robian ingkang lawan papat iki paper iki paper nganggo telung watu cukup. Artinya sudah hilang najisnya. Ya weh, sudah najis itu hilang. Tambah panen suci. Kain angko laman, angko laman bersiapkan sapa wong. Baiklah, mana mestinya orang lain angkau kafa untuk arah dukur. Baiklah, laman orang iso istakmala angkong gunakan sopong komisan ing waktu kang nomor lima. Kalau empat belum bisa membersihkan, ya ambil lagi yang kelima. Jadi kurang ya. Katakan mesinnya saya faing angko biha kafa kaya dukurku wa illa istamala. Jadi kata-kata kafa kalau wa illanya kurang biha ya biha
ध्यान को आकरण सा तो उन्हें बर्सी आकर एक वाची पूर्ण वाची वाल इतारो होता है गंजिल कवे गंजिल एक मुसाहकोन भी सुना कर यदि बर्सी है तो harus sampai bersih. Kalau tiga belum bersih, tambah satu lagi. Tambah satu masih belum bersih, tambah satu lagi. Jadi bersih itu wajib sampai bersih. Kalau ada usaha kami Nabi Alaihi Salam, manis tajmaro, sopo wongwe peper, manis tajmaro, iku tajmaro, peper sama mang, Kaliutir moko pecik gawe ganjil sapa wae. Jadi kalau tiga kalau tiga belum jadi tambah satu. Nanti kalau sudah empat itu bisa bersih maka ditambah satu lagi biar ganjil. Oh gitu. Jadi fa'in angko kalau sudah bersih istamal khobisan untuk ganjil kan maksudnya ben ganjil. Wa yakhudu lan ngalap sapa ngal hajaro ing watu ngalap pe biasari kelan tangan kiwane. Wa yadhu lan nyele sapa wong ku ing watu ala pokot dari adi ing atase arah ngarep bokong bokong. Setelah itu dilakukan untuk mengusap. Jadi diletakkan di pantat yang depan, bagian depan. Qabla maudhi'in najasah. Kedurungnya panggungannya najis. Jadi tidak dipaskan ke tubuhnya. Bagian depan duduk, baru ditarik. Wa'imiru, lan ngelakuakan sapa. Uang, hu, watu, bimasi kelawan. Musab walidarah alam menghubungakan dihubungakan ilal akhar marang burine hukumnya Allah. Ya gak tau peper batu yatu sudah selesai ayo khudu biasani ngalap sabong asanihin watu kang nomor loro kaya tunggu lan nyeret sabong ing asanih watu yang kedua diletakkan alal mu'akhar ing atasnya kang sebelah buri di pokong buri ini sabong kadalik kaya mengkono almas wal idara diusap dan dihubungkan akhirnya terus jika yumir melakukan lawang ing ajar ilal muqad ilal muqad dihihi ilal muqad dihihi marang hukum ngarepe jadi diwalang-walang ya. Emang tokoh budi yang ngarep. Ini kita tokoh ngarep yang ngarep. Yang kedua. Kaya khusus ngarep sabung asal sing watu kang nama telu. Kayu diruhu mongkong hubungakan tokoh wong yang watu ni. Awalan masroba sekitar tukul. Adanya masyarakat itu mengenai bol.
食べてもらわない。Kita ratan kelawan mengusah hubungan. Bain asurat lawan angel. Awal idar itu menghubungkan Allah sahabat masaha minal mukut dimati minal mukhiri dan ngusap sahabat wong yang ingat bokong ngarepe wong marang bokong ngamburi ini mana ya aja cukup yang wong cuma aku itu ajaran kebiron setelah selesai tiga terus ngambil batu yang besar diamin ini kelawan tangan tangan wong wal qadiba lan ing pelarangan biasari kelawan tangan kiwone wong dari pelanangannya dicekeli tangan dua watu sing gede dicekeli tangan-tangan terus diapang no wayam sahu lan ngusapkan sapa wong al hajar yang watu ni dikodi bikelawan pelanangannya oh. Iya gitulah caranya oi hariku lan ngubah akan ngubah-ngubah kenapun aliasara yang tangan kiwane tangan kiwane nyekeli anu nyekeli pelanangan itu yang sahu salatan usaping telu pi salatan ini telu telu piro-piro mawati panggonan awfi salatan yang jahatnya tahu yang dalam telu piro-piro watu awfi salatan yang wawatnya menjidari atau yang dalam yang telu panggonan yang tetap sampai pagar tembok atau watu Aufi salah satu mau lihat yang dalam telu anggunan inci darin saking pagar tembok di tangannya di ila ayaro sampai ento ora ru ala ayaro aru tuh bata ini selesai darah belum ada sabun kan dulu itu jadinya pakai ya pakai jidar pagar sampai tidak kelihatan adanya basah krono uyu di mahalil wasi dalam bangunan yang usap dan hasil dari kemarata ini pengalaman hasil mengkono ora bikin awarui kemarata ini kelawan orang ambalan atau mengkono kandis abawang akan ditentang hingga lalu
Oye, me sale algo así. Bueno, sabaja, marro, saen. Ahora se da la sala, al que solo en el chupo, al sacándalo. Tolong. Kalau bergerak untuk ngarap cukup dengan batu, ya itu tadi. Seluruh telas basah-basah yang ada di tempat basuhan itu dikeringkan di tembok. Wainah salam birrobi'ah laman luis berhasil kelawan ambah kang nomor papat usuhid bangkotin sunakan awal komisu yang kelima. Kalau sudah empat bisa hilang, usuhibba al-khamisah, maka disunahkan untuk yang kelima, karena itu dalam rangka mengganjilkan. Lihitah krono gawe ganjil. Kemudian takilu nulik tari pindah, sopohong, indah dikasih mengkono. Menjadikan maudi bagi mengguna panggungan bila maudi nakal marang panggungan lio bahwa utawi jalan bahwa kakono bila maudi nakal marang panggungan lio bahwa sami esan jilat cawe sama wong bila ikanan banyu ya ayu fidau pemerintah masakan apa wong yang banyu pilih melakukan tang tangan alam halin laju yang atasi panggungan beper waya jiluku lan ngatur atal ayam kok nyuwun.
Yardım Allah. Ngesahakan sabawang ku ing banyu bilum kelawan tangan-tangan alam ahli lagi ala ing panggonane teper. Ini sempatnya air bersih oke baca dah. Yo, ayat rukunan gosong-gosong. Sapa wong pilih sama pelawan tangan kio asara kau singgara tetep Pindah tempat. Jadi digosok dengan tangan kiri atalaya posing ora tetep apa atarun bekas labet yudri kuhu alkafu panglemu ing akar apa alkafu ebebe Islam segera anggotanya anggotan Islam Jadi kalau kamu bisa dalam sih, jadi kalau nomor empat orang so dulu ya nggak ke tangannya dirasa no, dirasa no lah. Kalau yang ini tak ke aus kok no, ya bos. Kalau bayar terus aku asik sok, nalinggal so orang yang banget banget akan tinggal mesti ya kita taruh di kalan mentokakan. Lir batin marang jeruk. Jadi tidak usah si terus si berberat karena bangun-bangun takkan
يو ولا تقدر شغلنا الله أين ذلك؟ تدري من قوله إكسو yang ada dirasakan iku mambo waswas benan sumpri waswas jadi biar enggak waswas itu jangan di terlaluan dalam meneliti memongso wala alam lan wajik lungu wero wong anna kullama satune saben-saben perkara laya sulukang urus nyampe silahi marama awal mau banyu ala orang yang tidak bisa di datangi air itu berarti jeru anggota dalam Bapak batinun. Walai kutu kan ora tetap apa hukmun najasa hukumnya najis. Lil fudolat al batinah marang biro-biro kotoran kang ana ing jero. Malam tagar selagi ini ora bertelo apa fudolat. Jadi yang tidak bisa didatangi air yaitu hukumnya batin. Hukumnya jero. Dalam maka tidak wajib membasuh kotoran yang ada di dalam berasal bagina kullu zahirin abun-abun berkokang nampak itu zahirun juga tegese kullu mahu zahirun utawi sabun-sabun barang kang barang mau perselo kata-kata lagu hukum najasa dan tetap katwema apa hukum najasa dihukum najis bahad duhuhurihi maka utai pelanggaran perselo nema ayah silah yang tak nyampe apa mau banyu ilahi marang Jadi apa yang saya kelihatan itu dihukumi zahir. Kata-kata lahu hukum najasa. Adu zuhuri utai pelanggaran pertelone ma. Ayah silam mawi lagi yang iso nyampe lemah marang anggota ma. Itu yang zahir. Hukum zahir itu harus dihilangkan yang bisa dilihat. Azilu apa dihilang? Walau karena walau makna rasa orang-orang arti katanya. Hmm.
Wayakul lan maca sapa ngendel faro kenal kana wis rampung minal istinja saking cawe Allahumma tahir qalbi Gusti panjenengan suci akan malah kaula beran nifak saking kemunafikan wasil farji dan mugi reksa panjenengan farji ing farji ing Kalau sudah selesai istinjaknya, ya istagfarlah mongko ketungkul sapa wong bil wudu kelawan banyu wudu kelawan pekerjaan wudu. Alam yura mongko ora tau ditingali sapa Rasulullah SAW waktu berwisan horijan wongkang medal datang apa tumpah itu apa ya maksudnya sikil lah sikil yang baru ngucin ya tumpah pak Bismillah bin wudhu ketika sudah selesai hari istinja baca toh loh madu gusti tohir mungkinnya berlah nyucangkan wadinan kolbi yang ada itu dan ada waktu ini khas asin lah menifak asin lah mungkin berjakan rakso ada dengan minal bahasa yang berlah pada Wahasin farji mugi reksa panjenengan ing farji kula minal bawahi saking pira-pira barang kang elek. Kaya druku lan ngosong-gosok apa wong ya dawing tangane wong piha itin kelawan pager tangane kotor wis diwiji panjet kemlingut aku tak turu wae. Kenapa harus digosokkan ke tembok atau ke bumi? Isyaratan krono ngilangakan dirayati marang ambu.
kalau pakai paper terus dipakai air, itu akan bisa menghilangkan paper. Allahumma ya Allah. Hei. In baqiyat salaman tetap wa raihah ambu wal jam'u Untuk terus. Jadi biar baunya hilang itu dikosong-kosongkan di dinding atau di batu yang besar, gelap gelap. In pakai ramuan sekali dari samsara.